Okey, assalamualaikum. Selamat malam dan sekarang saya berada di balik pulau, Pulau Pinang yang mana sekarang berlangsungnya pesta lampu, pesta lampu yang mana masuk dia cuma berapa ringgit? Ya, RM5. Ya, cuma RM5. Mari kita masuk melawat. Okey, ini pintu masuk. Ini penjaga lampu dan anda kalau datang ke balik pulau kita ada sampai 20 28. Jadi anda masuk ke dalam ni anda boleh safety. Mari. Nampak ini suasana di dalam taman lampu. Sama lampu kalau nak selfie, nak bergambar nampak cantik, boleh duduk kat situ, boleh selfie kat situ. Nampak ada bentuk menara. Ada bentuk itik macam pelamin, bentuk bintang, bulan. Ini yang bentuk macam wow. Okey, nampak. Ini cantik dah, macam pelamin, ada bintang-bintang bulan. Ada macam menara jambatan Pulau Pinang. Okey, nampak. Bangunan menara. Menara apa ni? Ini bangunan menara apa tu? Tu. Yang menara Komta. Okey, tu. Boleh selfie kat situ. Cantik ah. Ada bintang-bintang lagi di belakang, sampai belakang. Inilah suasana dalam taman lampu yang berada di balik pulau. Ini macam itu macam Dracula ya ni. lampu tu. Okey, ini bintang. Okey. Dan kita masuk dalam terowong. Terowong yang dihiasi dengan kiri kanannya semua lampu. Okey, kita masuk dalam terowong. Sekarang saya berada dalam terowong lampu. Nampak cantik. Ini dekat dua batu, tiga batu berjalan kaki. Masuk dalam terowong ni. Kiri kanan. Atas nampak. Masuk cuma RM5 ya teman ni. Okey. Okay. Okay, ini dia. Selamat datang ke pesta. Pesta cahaya LED AG1. Okey noh. Jadi kalau hari cuti, hari minggu kalau nak bawa anak-anak, boleh main ke balik pulau, Pulau Pinang ni, bersebelah dengan Masjid Barat Daya Pulau Pinang. Okey, sampai 28 hari bulan 10 nanti. Cantik lampu-lampu. Boleh bawa keluarga, anak-anak main sepi tengah gambar di sini. Okey, terima kasih. Selamat malam.
Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Daripada saya, DJM.